Sahabat, saya sekarang berada di halaman SPP PGRI di Kelurahan Cijawura, dan saat ini kami akan mencoba untuk nge-vlog bagaimana jalannya vaksinasi untuk RW13 ya? Betul, RW13. Untuk RW13, tapi panitia juga melayani dari RW lain, dari RW6 ya, ada yang datang. RW78. Tapi kuotanya hanya 500, dan ini untuk vaksin yang pertama. Dan acara vaksinasi ini juga dihadiri oleh Lurah Cijawura. Baik, kita akan ikuti bagaimana suasana vaksinasi yang ada di halaman PGRI, SMP PGRI Cijawura. Seperti apa keseruannya, kita ikuti. Panitianya, sahabat, di RW13 dan pelaksanaan vaksinasi di sekolah atau di halaman sekolah SMP PGRI. Ya. Ini berapa banyak kuota hari ini, Pak? Jadi kuota hari ini puskesmas membawa dosis 600. Yang daftar 550. Tapi nanti kalau waktu masih memungkinkan, yang gosok pun bisa diterima. Alhamdulillah, nanti kita ingin supaya RW13 90% atau 90% sudah tervaksin. Ya, mudah-mudahan insya Allah herd immunity akan segera dapatlah di sini gitu. Ini vaksin ke-1 kedua? Ke-1. Ke-1 ya. Yang kedua tanggal 28 Agustus. Kalau tiba-tiba datang yang pengen kedua bisa ya? Oh, belum bisa. Belum bisa ya? Ya. Nanti kalau jadwalnya kebetulan hari ini yang kedua juga belum bisa dilayani katanya. Seperti itu. Hari ini kan wabil khusus untuk RW13. RW13. Tapi kalau ada di luar RW13 boleh? Bisa, nanti go show. Tapi nanti belakangan. Seperti itu. Jadi di sini selain RW13 juga warga yang beraktivitas di wilayah RW13. Ya, seperti perusahaan-perusahaan yang ada di sini, karyawannya kita daftarkan juga, kita tawarkan juga supaya ikut juga gitu, Pak Beni. Ada kendala nggak, Pak, dalam pelaksanaan vaksinasi di RW13 ini? Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Kendala hampir tidak ada. Bahkan dari evaluasi sampai jam sekian ini, 1 jam udah berhasil 100. Hampir 100, jadi udah 93 yang barusan kedengaran. Jadi setiap 40 detik itu sudah bisa memvaksin 1 orang. Insya Allah nanti sesudah luhur bisa terselesaikan semuanya. Ini waktunya sampai jam berapa nih? Sampai selesai. Habisnya dosin.
dosis vaksinnya nanti. Tidak. Tapi target sebelum lohor. Tapi kalaupun nanti masih ada sesudah lohor, masih bisa dilayani selama dosis masih tersedia. Masih tersedia ya. Iya. Tapi target kita di sini kuotanya 500 ya. 600. 600 ya. Yang sudah daftar 550 ini memang sengaja dilebihin. Dikhawatirkan nanti ada yang sudah datang dan bisa memenuhi syarat, tapi supaya tidak kecewa gitu. Nah, kalau ada yang dari luar daerah tapi sedang bekerja di sini dan pengen divaksin, boleh nggak nih Pak RW? Nanti Pak, show-show-nya di apa, sesi terakhir. Di sesi terakhir setelah warga atau penghuni di sini selesai ya? Iya, seperti itu. Nah, koordinasinya kami dengan puskesmas kemarin seperti itu. Ya. Ya. Baik, ada yang terpapar di RW 13 berapa banyak Pak? Saat ini ada dua rumah di RT 1, tapi udah proses penyembuhan, udah hampir 2 minggu, dan di RT 5 ada satu keluarga. Tapi itu juga sudah dapat penanganan dan sudah dapat tracing dan selalu dipantau oleh puskesmas. Jadi selama ini di RW 13 pelayanan untuk yang terpapar ya seperti yang kita harapkan lah. Tidak terlalu mengkhawatirkan. Ini maksudnya zona apa nih? Merah, biru? Oh, di kita kuning. Kuning ya. Ya. Sebentar lagi biru lah ya. Hijau dulu. Habis ya. Hijau? Ya, habis hijau biru. Biru. Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Amin. Ini kerja keras Pak RW ini dengan jajaran. Ya. Alhamdulillah bisa banyak yang antusias. Jadi memang ya. Saya ambil kesempatan ini untuk konsolidasi dan silaturahmi semua pihak kelompok kegiatan di RW 13. Ada posyandunya, posbindu, PKK, kelompok berkebun, DKM. Terima kasih Pak RW, selamat bertugas kembali. Sama-sama. Vaksin keberapa Mas? Pertama. Pertama? Ya. Yang pertama yang terakhir atau yang pertama yang kedua nanti? Yang kedua. Gak takut Mas? Insya Allah. Untuk ikhtiar, mudah-mudahan kita sehat semuanya. Amin. Okay.
dipaksa Pak, kasihan. Iya. Duduk aja. Jangan jangan dipaksa Pak, kasihan Pak. Dia jadi takut. Jadi takut dengan paksa. Oh, bagi Pak Lurah. Bagi. Sehat ya semuanya ya dengan jajarannya. Sekarang berada di RW 13 untuk vaksinasi warga RW 13. Ini secara keseluruhan di Kelurahan Cijawura bagaimana nih Pak untuk program vaksinasi untuk wabah COVID-19 ini? Program vaksinasi ada beberapa jalur kita ya di Kelurahan Cijawura. Yang pertama melalui puskesmas yang perharinya hanya untuk 50. Tapi itu dua kelurahan, dari Kelurahan Cijawura sama Margasari. Selanjutnya yang kedua melalui Pababinsa, melalui ke Pusnif ya. Nah, jadi program Pababinsa ini untuk Cijawura di jadwal disediakan bus. Satu bus itu sekali berangkat itu berapa orang Pak? 40 orang ditambah yang pakai motor itu sekitar 100 orang. Itu sudah 3 kali Pak ya? 2 kali. Sudah 2 kali melalui programnya Pababinsa ke Pusnif. Nah, yang selanjutnya kita program masal. Yang program asal yang sudah melaksanakan pertama dari RW 07, yang kedua RW 08, nah yang sekarang ketiga itu RW 013 dengan 06. RW mana saja yang zonanya zona merah atau hitam ada kah? Untuk saat ini tidak ada, sudah tidak ada. Tidak ada ya? Kuning. Semuanya kuning, termasuk di RW 13? 13 masih zona kuning. Sudah masuk kuning ya? Iya. Menurut catatan yang ada di data kelurahan, ada berapa banyak Pak yang meninggal dan yang saat ini terpapar positif corona? Kalau yang terpapar itu sekarang untuk data terakhir untuk Kelurahan Cijawura itu tinggal 44 orang lagi. 44 orang ya? Ya, itu juga sudah menuju ke sembuh. Itu di karantina mandiri? Ada yang mandiri, ada yang di rumah sakit, cuma beberapa orang lah, sehingga 2 orang lagi. Yang meninggal sudah tidak ada? Yang mendarang sekarang sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah kalau Pak Bawinsa, adakah penolakan-penolakan atau reaksi negatif dari masyarakat? Sebenarnya kalau untuk penolakan tidak ada. Cuman tidak ada. Biasanya kalau warga itu ada takut gitu, takut kalau divaksin gitu. Kalau penolakan tidak ada sih Pak. Tidak ada ya, semuanya aman-aman saja. Perlu adanya edukasi Pak, jadi diedukasi setelah mengerti rata-rata mau Pak divaksin. Alhamdulillah ya, tidak ada yang berarti ya halangan itu. Baik, ini kalau petugas dari pos Bindu. Dari pos Bindu, ini sosialisasinya seperti apa ini Pak Gatot? Kita dari apa sebelum pelaksanaan hari H ini, kita H-3 itu sudah ada pelaksanaan untuk mengantisipasi para baik lansia maupun yang produktif untuk diperiksa gula darahnya. Karena dalam pelaksanaan hari ini tidak ada pemeriksaan khusus gula darah. Nah, untuk itu kita Posbindu mengantisipasinya dengan pemeriksaan gula darah sebelumnya. Kemudian juga sosialisasikan ke keluarga-keluarganya supaya yang belum dan berminat itu supaya ikut vaksinasi masalah ini. Jadi sosialisasinya pas ada kegiatan Posbindu saja ya? Iya, kita lingkungan Posbindu, terus kita himbau untuk keluarganya supaya bisa ikut. Baik, terima kasih Pak Gatot, selamat bertugas. Semuanya sudah menyampaikan keterangan, sahabat. Dan Pak Lurah juga tadi sudah menjelaskan bahwa Kelurahan Cijawura alhamdulillah sudah memasuki jalur atau zona kuning. Jadi semuanya akan berakhir baik-baik saja di Kota Bandung pada umumnya. Ya demikian saja sahabat, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa ini semuanya adalah sebuah upaya atau ikhtiar untuk kita semuanya bahwa wabah COVID-19 tidak bisa dianggap sepele. Mari kita berikhtiar dan mari kita bersama-sama mengakhiri wabah COVID-19 ini dengan salah satunya vaksinasi dan tetap menjaga 5M. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga mengurangi mobilitas, serta menjauhi kerumunan. Demikian saja, beri sahabat untuk Anda, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.